Ini tokoh besar Asy'ari. Zaman itu lagi banyak terjadi perdebatan masalah akidah. Nah, Asy'ari punya tokoh ahli debat 3 orang yang hidup sezaman. Yang pertama Abu Bakar Al-Bakkalani, yang kedua Al-Imam Isfarayni, dan yang ketiga Ibnu Fawruk. Abu Bakar Al-Bakkalani dijuluki dengan Bahrun Mugrik, lautan yang menenggelamkan. Jadi kalau ada orang debat sama beliau, tenggelam semua. Bahrun Mugrik. Dan beliau ini cerdasnya masuk kepada wilayah jenius, sehingga diutus. Kalau ada utusan ke Romawi, selalu yang dipilih beliau di zaman itu. Satu kali beliau diutus ke Raja Romawi, masuk ke istana. Sekali masuk, Raja sudah tahu nih berita tentang Imam Abu Bakar Al-Bakkalani, pengarang kitab Al-Insaf. Raja coba uji coba. Ini katanya orang paling pintar orang, ya. Agama Islam punya orang paling pintar katanya ini Abu Bakar Al-Bakkalani. Saya mau uji coba, benar tidak? Datang Abu Bakar Al-Bakkalani, Al-Imam Abu Bakar Al-Bakkalani, Raja Romawi menguji kecerdasannya. Bertanya, "Tadi kau masuk jendela berapa?" Disebutkan jendela ada sekian. "Tiang berapa?" "Tiang sekian." Dia punya atap begini, dijelaskan semua. Padahal sekali masuk. Kemudian raja ini mengatakan, "Kamu kalau datang ketemu saya harus sujud." Penghormatan kepada Raja Romawi kan mereka sujud. Al-Imam Abu Bakar Al-Bakkalani tidak mau sujud. Dia bilang, "Saya hanya bisa sujud kepada Allah. Kepada makhluk tidak bisa." Marah ini raja. "Sudah, biarkan dia menginap dulu di sini." Diizinkan menginap. Raja panggil musyawarah para menteri-menterinya. "Ini bagaimana? Saya harus mau dia sampai sujud kepada saya." Ada yang mengusulkan, "Sudah, kita buat pintu masuk menuju kepadamu kecil, pendek. Jadi otomatis kalau dia mau masuk kan dia akan sujud." Kata raja, "Ide yang bagus, buatkan pintu itu." Dibuat pintu gerbang kecil menuju kepada sang raja. Dibuat. Tujuannya Imam Abu Bakar Bakkalani masuk, dia sujud. Raja sudah siap. "Nah, ini sebentar dia masuk, panggil dia." Dipanggil Abu Bakar Bakkalani. Beliau datang. Nah, ketika beliau lihat itu pintu, cepat beliau menganalisa permasalahan ini. Beliau kata, "Oh, ini raja sengaja buat pintu kecil biar saya suruh sujud. Nah, gak boleh ini." Akhirnya dia cari akal, masuknya kebalik pakai pantat. Jadi masuknya mundur. Jadi dia bukan sujud kepada raja, tapi memberikan pantat itu kepada raja. Masuk. Nah, itu kecerdasan Abu Bakar Al-Bakkalani. Abu Bakar Al-Bakkalani punya murid namanya Al-Imam Isfarayni, kemudian Ibnu Furak. Tiga-tiga tokoh Asy'ari ini hidup satu zaman. Abu Bakar Al-Bakkalani disebut dengan Bahrun Mugrik, lautan yang menenggelamkan. Kalau Ibnu Fawruk disebut dengan julukan palu yang berhunus, palu yang sangat menghempaskan. Kemudian Al-Imam Isfari ini julukannya adalah An-Nar Tuhrik, api yang membakar. Itu julukan-julukan tiga Imam Asy'ari.